Halo, kembali lagi sama aku Fatin dan sekarang adalah vlog ketiga. Di vlog kali ini aku bakal ngasih tauin sama kalian tentang bagaimana di hari H-nya pas di WYF itu pas akhirnya kita semua akan perform dan semua materi udah jadi dan segala macam. Jadi hari ini aku dan teman-teman penyanyi dari negara lain akan perform theme song dari World Youth Forum 2018. Deg-degan banget, tapi excited at the same time. Dan kita udah latihan beberapa kali, jadi hari ini tuh gak ada latihan. Tadi tuh make up segala macam siap-siap di sini. Nanti nyampe venue tinggal ganti baju perform. Jadi doakan kita semua. Sebenarnya WYF ini semuanya dia menurut aku mereka provide semuanya cukup lengkap dan details gitu. Tapi kembali lagi aku juga selalu prepare segalanya dari Indonesia juga. Jadi soal kayak baju, terus habis itu makeup, even aku bawa beberapa makeupku sendiri yang kayak karena aku orangnya agak insecure ya, kadang di makeupin orang lain terus kayak takut gitu, kayak dia nggak sesuai sama yang makeup yang biasa aku makeup kayak, karena aku kadang sukanya tipis-tipis gitu ya, terus kalau tiba-tiba dia pakainya dendang gitu aku kayak kaget, tapi ini nggak nyambung banget, tapi ya baik ya, maaf ya. Pokoknya pas di WYF itu persiapannya itu kayak apa ya, alhamdulillah lancar semua sih dan kita semua ibaratnya terurus dengan baik. Tapi karena aku emang pengen benar-benar menonjolkan keindonesiaannya dari aku bawa bajuku sendiri, dressku sendiri yang bukan dress sih, ini kayak tenun gitu, tenun dari Nusa Tenggara Timur. Dan itu sempat tadinya tuh nggak kayak mereka langsung kayak approve gitu aku pakai itu karena mereka sudah mempersiapkan baju untuk yang performance gitu, tapi aku kayak kekeh gitu, kita memperjuangkan supaya kelihatan Indonesia banget. Tercapai kita memakai tenun tersebut dan alhamdulillah juga kemarin lumayan dapet kayak a lot of compliments, kayak mereka tuh yang kayak penasaran ini tuh apa, ini apa, kok lucu, kok unik gitu. Jadi aku menjelaskannya tuh dengan kayak this is from my country, like this is 100% Indonesia, kayak aku alay gitu, maaf ya. Terus tuh pokoknya senang banget. Terus pas di hari H juga kita sempet beberapa kali ada syuting juga untuk pengambilan kayak ada beberapa stock shot yang emang harus diambil. Terus apa ya, pokoknya sebenarnya sebelumnya nggak deg-degan banget sih, sama sekali nggak deg-degan, tapi pas udah di belakang yang di benar-benar di belakang dia kan keluarnya dari kayak ibaratnya di sini ini layar, kita keluar dari sini gitu, nah itu tuh kita benar-benar kerasa banget gitu loh auranya, apalagi mungkin kayak yang nonton tuh yang orang-orang yang berwibawa gitu kali ya, jadi vibesnya tuh beda gitu. Terus itu ada presidennya juga, jadi aku tuh yang kayak aku bocah dari pejaten yang hidupan presiden Mesir tuh gila gak sih kadang kepikir gitu. Jadi ya udah pas akhirnya ke stage-nya itu akhirnya nyanyi, ternyata pas di stage itu seru ngelihat banyak orang membawa bendera dari negara masing-masing gitu, tuh seru banget dan super menyenangkan untuk dilihat. Jadi sadar aku sekarang sejauh apa dari negaraku dan sebegitu musik bisa menyatukan kita semua gitu. Jadi ya seru banget sih, alhamdulillah it went well dan
setelah dari kita perform itu, kita tuh yang kayak oh my god, kita we made it, kayak tadi seru banget kayak gini. Dan kita itu juga ngerayainnya, kita makan-makan gitu, cuman kayaknya baterai aku habis, jadi aku nggak record lagi. Jadi pokoknya seru banget sih, semua pengalaman ini benar-benar jadi belajar banget sih. Jadi sudah selesai perform untuk World Youth Forum. Kenapa kok kesannya tenang banget? Karena tadi semua deg-degannya udah di atas panggung. Kayak bayangin gengs, pas perform itu bendera-bendera negara lain banyak banget. Aku kayak lagi di lapangan bola, tapi lapangan bolanya yang kayak lagi World Cup gitu. Pokoknya seru banget dan alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Terima kasih juga yang udah nyiapin waktunya untuk nonton Indonesia tadi kan jam, pasti tengah malam tuh. Thank you so much. Dan terima kasih banyak sudah menonton vlog aku sama Green Mesin dan mengikuti World Youth Forum. Oh iya, sama ada satu pertanyaan dari namanya tulisannya THOOLE, Thole Putra atau Tule Putra, dan ini lumayan menarik di aku. Dia nanya kayak setelah pulang dari Mesir pengalaman apa ya, kalau nggak salah ya, pengalaman apa yang didapetin dari semua pengalaman ini gitu, kayak semua tentang kemesiran ini. Kalau aku sih pribadi dapetnya mungkin karena kenal banyak penyanyi dari, kayak dapet kenalan ada 6 orang penyanyi dari negara-negara lain. Aku tuh nanya-nanya tentang industri musik, bagaimana industri musik mereka di negara mereka masing-masing. Dan fun fact, jadi katanya dulu kalau di South Africa, aku nggak tahu di tahun berapa, dia kasih tauin, jadi lagu yang dari orang-orang Asana tuh di bawah 40% di radio mereka. Kayak maksudnya seberapa berbedanya sama negara kita gitu kan. Kayak itu aja baru satu hal yang tentang lagu di radio, apalagi hal-hal lainnya gitu. Jadi emang benar-benar ketemu sama banyak orang, apalagi dari satu bidang yang ibaratnya kita punya kesukaan yang sama. Jadi apa ya, betapa banyak yang bisa diobrolin dan bisa dijadiin pembelajaran sih. Nah, itulah dia tadi video tentang bagaimana hari akhirnya the day of performance pas di WYF. Dan senang banget ngelihat semua responnya, alhamdulillah, dari teman-teman di Indonesia, dan juga bisa mengenalkan sedikit tentang budaya Indonesia di sana pas di Mesir. Dan kalau misalnya kalian ada yang lebih kepenasaran tentang turisnya atau jalan-jalannya di Mesir, apalagi di Kairo, di vlog keempat nanti aku bakal ngebahas itu semua yang aku jalanin. Oke, sampai bertemu. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu lainnya. Bye-bye.